Kotak apa sih itu? Bikin penasaran aja. Hah? Wow, menakjubkan. Tapi jangan-jangan tidak. Oki tidak boleh takut. Biar Felip dan Glegek tahu siapa sebenarnya Oki. Dan mereka tak akan sembarangan mengajakku lagi. Hah? Tapi ini sangat berbahaya. Hah? Ahahaha, terbuka. Hore, terbuka. Oki, kamu memang cerdas. Biarpun cerdasnya gak sengaja. Mudah-mudahan isinya harta karun. Ini lebih keren daripada hewan peliharaan. Keras banget sih. Coba aku lempar ke dinding. Hah? Penunggu guanya marah. Ampun. Cuma kelelawar ternyata. Kelelawarnya sekampung kabur. Selamat. Ukiran kotak kayu ini indah sekali. Aku jadi penasaran sama isinya. Di gudang istana kan ada linggis. Akhirnya aku bebas. Sekarang waktunya balas dendam pada Ratu Bidadari. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu mau balas dendam dengan Ratu? Kenapa kamu bisa ada di kotak itu? Jadi kamu ya yang membebaskan aku. Kurcaci hijau yang baik hati. Iya, aku memang baik hati. Jadi aku jangan diapa-apakan ya. Tentu saja kamu tidak akan aku apa-apakan. Aku malah akan memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Boleh aku minta hewan peliharaan yang unik? Tira kecil atau cacing raksasa? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Aku akan memberimu seekor tikus berbaju kurcaci. Plus. Ya. Enak saja minta-minta hadiah. Pergi sana. Aku jadi tikus. Tidak. Aku tidak mau jadi tikus.
Bulbun, Kupai? Iya, Ratu. Kita berangkat sekarang. Nirmala juga ikut kan, Ratu? Tidak usah, kita bertiga saja. Sepertinya Nirmala sedang asyik membaca. Aku hanya mau cari anggrek hitam langka di hutan. Mau aku budidayakan supaya bisa jadi banyak lagi. Huh, mau ke hutan aja bawa cermin. Nanti kamu ditaksir singa loh. Bidadari akan ke hutan. Ah, kesempatan bagus untuk menangkapnya. Tolong Nirmala, tolong. Bidadari memang lelet. Katanya mau ke hutan. Kenapa belum berangkat juga? Simsalabim.